Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku, Evi Belia. Nah, teman-teman gimana kabarnya hari ini? Insyaallah semua selalu diberi kesehatan ya. Yang lagi sakit, mohon bersabar. Insyaallah Allah akan segera sembuhkan penyakitnya. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau ajak teman-teman datang berkunjung, lihat-lihat ya, cuci mata ke tempat pot langganan aku. Nah, ini tempat potnya tuh mungkin bisa dibilang agen ya, karena berbagai macam pot di sini ada, dari mulai ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang paling besar, dan aksesoris-aksesoris untuk tanaman hias. Jadi yang suka banget tanaman hias wajib banget nih nonton sampai selesai, karena nanti di video-video terakhir aku itu aku berkunjung ke tempat tanaman hias langganan aku. Kayak gimana videonya? Yuk kita simak, Mam. Ini Mam, tempat pot ya langganan aku, itu namanya Toko Segar Alam Pengasinan. Mungkin untuk yang domisilinya di daerah Depok bisa langsung merapat nih, karena di sini aku recommended banget, mulai dari pot yang kecil-kecil sampai pot yang besar, dari yang murah sampai yang agak-agak mahal dikit ya, tapi masih terjangkau sih harganya. Aku rekomend banget untuk datang ke sini karena pilihannya tuh banyak banget, terus warnanya juga lucu-lucu, pokoknya bagus-bagus banget deh. Nah, kebetulan hari ini aku lagi mau cari pot yang agak besar ya Mam ya, karena tanaman di rumah aku itu udah nggak muat kayaknya di pot kecil, jadi aku mau cari potnya yang agak besar. Terus aku juga mau beli media tanam di sini karena harganya juga cukup terjangkau. Oke, kita lihat-lihat dulu ya pot yang mana yang cocok buat tanaman aku di rumah. Oh ya Mam, sebelum kita lanjut, aku mau terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah klik video aku dan yang udah subscribe video aku. Terima kasih banyak, semoga kalian bisa sukses selalu. Dan yang belum subscribe boleh banget bantu support aku, dan kalian boleh juga nih tinggalkan di kolom komentar supaya nanti aku bisa berkunjung balik ke tempat kalian. Terima kasih. Nah, sekarang kita ke tempat tanaman. Tadi kan udah selesai nih ya beli potnya sama media tanam. Nah, sekalian mumpung lewat, aku berkunjung lagi nih ke tempat tanaman. Dulu sih ya, beberapa bulan yang lalu aku sering banget nih sama teman-teman mampir ke sini. Namanya Abian Houseplant. Itu ada Instagramnya juga ya teman-teman. Kalau ada yang mau lihat-lihat, berkunjung ke Instagramnya juga boleh. Wah, kalau lihat kayak gini lagi Mam ya, aduh kayaknya rasanya tuh pengen bercocok tanam lagi ya. Karena kemarin kan sempet banget ya viral tanaman hias, Masya Allah banget ya harganya masih tinggi, dan ternyata kemarin aku cek harga juga masih tinggi juga, cuman udah ada perkurangan harga sedikit ya, sedikit aja, apalagi tuh ya untuk tarantula ini. Masya Allah harganya, kalau waktu berapa bulan yang lalu itu masih sekitar 1 jutaan, tapi kemarin aku cek harga itu jadi 600.000, tapi tetap mahal ya teman-teman. Masya Allah banget ya, tanamannya cantik-cantik banget. Alhamdulillahnya aku punya tanaman itu hampir 90% kali ya, itu hasil boleh dikasih sama sahabat-sahabat aku yang baik hati. Masya Allah, aku suka tanaman itu karena
dapat racun ya dari mereka, jadi suka diajak nih ke tempat-tempat tanaman hias kayak gini. Alhasil jadinya aku juga ikutan suka tanaman. Nah, karena udah sampai di sini juga, ya kan? Gak mungkin dong kita cuma lihat doang. Akhirnya si pink singonium ini aku bawa pulang. Kalau dulu harganya itu masih sekitar 45 ribuan untuk yang anakan kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin aku dapat 20 ribu aja. Kita cari yang murah buat nambah koleksi di rumah. Oke teman-teman, mungkin segitu aja nih aku ajak jalan-jalan sorenya, mulai dari tempat pot langganan aku sampai tempat tanaman hias langganan aku dulu juga sama sahabat-sahabat aku. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Assalamualaikum.